Hai guys, ini saya beli di Shopee. Yang ini saya beli retro game. So, saya akan buka ni. Saya beli ni 17. Saya order 17 hari bulan 17 Oktober 2018. Dia sampai hari ni 19 hari bulan 10 2018. So dalam 2 hari lah dia sampai. Saya beli ni harga dia dalam harga asal dia 50 lebih, 58 macam tu. Tapi saya pakai free shipping, voucher free shipping dengan saya gunakan coins saya ada dalam 13 saya tolak dalam RM13 lah, so total dalam saya beli ni RM40 untuk yang ni daripada 58 macam tu lah, 55 macam tu lah saya ingat. So saya akan buka. Okay, seller ni balut dengan bubble wrap. Tengok bubble wrap dia. Macam ni. Okay, so saya akan buka yang ni. So bubble wrap ni kan boleh simpan, nanti ada boleh ada guna lagi. Okay, ni dia Retro Piece FC 400 in 1. Okay, ni kotak dia, saya tunjukkan kotak dia. Oops. Eh, nampak ya dia punya ni. Reset direction key, select dengan start key, charge indicator light, game key, speaker charge kat bawah ni. So ini sound volume dekat sini, AV output on off, digital game system dia 3 inci super wide LCD, console ni slim portable, digital multi platform device, can play on TV. So ini nanti saya akan test, saya akan buat lagi satu video dengan ni. The backlit function, screen ensure players can play everywhere, powerful rechargeable battery pack, include AC adapter, lithium ion rechargeable battery, 6 hour continuous gameplay. Okay, ini warning. So ini boleh baca sendiri nanti. Okay. Okay, saya beli white. Dia ada 3 color, white, black, red. So saya beli white. Made in China. So dia tarik macam ni je. Ni dia, tengok. Okay. Thank you.
Okey, dalam ni ada ni kabel ni dengan charger dia. Okey, dia ada ni user manual. Troubleshooting. Okay, saya tunjukkan troubleshooting. In case kalau korang ada problem. Troubleshooting. Okay, so saya akan tengok yang ni. Dia ada cala tau. Nampak tak? Dia ada cala-cala. Okay, ni bateri dia. Macam ni. Okay, ni rupa dia 400 in one. So untuk senarai game ni saya akan sharekan dekat video, dekat video yang lain. Okay, so saya akan share lagi untuk senarai game. Volume kat sini, volume dia pusing tau. Ni ke bawah volume down, atas volume up. Okay, so ini dia punya ni lah. Ni reset ni button dia, and then ni start. Select ni control dia. So push start button. Lagi ah. Ha, yang atas ni on off. Yang ni dia punya AV output. Ini charger dia nak charge. So dia ringan tau. Ni ringan. Okay, so ini saja saya tunjukkan untuk game ni. Konsol ni mini, bukan mini, handheld. So ini game ni yang kurang je dia cala, tak cantik sangat lah. So ini saya punya ini saya tunjukkan saya punya retro portable FC. So ini yang kecil punya yang boleh untuk portable. So yang ini, yang ini mini arcade game. So yang ini saya pun dah buat video, saya beli di Lazada juga. So boleh tengok dekat saya akan letak link dekat description, boleh tengok mini arcade game ni. Okay, so ini saja daripada saya. Terima kasih.